utangnya. Oke. Okay. Lo ngeselin banget, sumpah ini ngeselin banget. Kabur-kabur dulu sini. Gua board langsung ya. Aprap. Ya. Finally, akhirnya dia bisa ngeboard juga. Setelah lama banget mungkin, ah, sumpah ini kemasuk banget lah. Nah, di saja kita bantai. Ah, ya, kemacet lo. Makan gua meleset dulu. Susah juga ya nembak di sini. Nah, bagus. Nice. Oke, okay, kita stumble saja. Supaya kan kita lanjut, kita bold. Aduh, kok nice. Sinar Warhammer Map Battle. Di episode kali ini kita akan lanjut lagi di port selanjutnya atau di pelabuhan selanjutnya, karena kan pas gua cek tadi ya di Marienburg port sebelumnya yang kita tuh mendapatkan banyak misi yang susah-susah juga misinya ya. Jadi di Marienburg itu kena wabah, jadi kemarin itu gua tuh singgah dulu ke port lain untuk beberapa alasan kayak trade dan sebagainya untuk kumpulin duit, dan gua balik lagi Marienburg untuk melanjut misinya, dan ternyata gua gak bisa berlabuh di sana. Karena kenapa? Karena kita terkena wabah ya pelabuhan. Kita ada fitur kayak gitu juga ya. Kenapa kalau ada wabah itu kita nggak bisa ikut andil gitu? Maksudnya kayak kesana tuh ngelesain question gitu, nungguin para pembunyi keluarga dan sebagainya, enggak gitu. Jadi ketika kena wabah itu ya udah kita nggak bisa singgah di sana. Gue lanjutin ke port selanjutnya saja, namanya itu portnya cuma apa? Tapi kalau misalnya kita langsung cek saja di gameplay kali ini. Let's go. Oke. Okay. Page and Legion, setting pemesanan ini. Nah, portnya apa ya? Gue tuh lupa lagi sih, tapi kita akan cek di sini. Set tempat selesai. Acceleranism. Chantillon. Ah, gitulah selesai ya. Oke, gue udah siapin semuanya, bahwa kapal gue udah sedikit diperbaiki ya sama kru gue. Dan kru gue tuh banyak banget kerugian ya, kemarin tuh banyak banget kru yang mati ya. Apalagi di misi terakhir kita di pelabuhan yang pas ke Arnang itu ya, melawan satu pasukan armada, mas satu pasukan armada kapal racun ya, kalau gak satu ya. Satu armada kapal racun gitu ya. Oke, kita akan cek bisnis ya. Di sini ada peaceful upgrade shoot and courier service. Kita akan coba yang baru dulu karena courier service mungkin sudah biasa aja. Biasanya misi tentang diplomatik atau dari pelabuhan ini. Kalau peaceful upgrade shoot itu jadi kayak send question atau send questionnya tuh munculnya tuh dari orang-orang tertentu biasanya. Ada sesuatu yang bagus. Kita coba cek saja. Okay, Captain, we have just been taken. And you the only ship capable of giving shots. Okay, see. Captain Annual will call for, jadi kayak melindungi lagi mungkin ya, kita misi melindungi, benar kan? Kita coba cek. Oke, okay. Retrieve the plunder from the Median Vengeance. Oke, kita coba ke jalan itu. Oke. Kejar, rasu kejar. Aduh, malah ditembak lagi tuh. Gue nanti lolos, we can take it. Oke, langsung saja kejar, tanpa punya basa-basi langsung kejar. Kejar gak ya? Ini speed cuy, ini gak ada speed sih, fix. Susah kok kayak gitu cuy. Susah juga anjir. Gimana cara ngedeketin ya? Aduh. Oke, tunggu dulu. Oke,
Oke, dia mau belok, dia mau belok. Enggak jadi lagi. Aduh, emang juga ya. Oh, lu bisa ngejar aja. Ini gue harus nunggu deh sampai deket banget. Banyak tuh, kan bisa deket banget. Gue sabar ini. Oke. Sambil nunggu ya, begini lah. Kita tunggu aja, oke. Jangan suka. Sial, arah angin cuy. Aturan bisa belok sini kan aturannya. Oke, langsung belok. Dapat angin lah. Dapat pakai nice. Mumpung dia lagi kejebak angin ya, ini nice. Finally kita dapat chance, Oke. Belokin. Aduh, dia malah pergi lagi cuy. Dia dapat angin cuy. Oke. Masih dekat. Oke, dia mau belok ke sana. Siap-siap di sini. Nah. Aku belok ke kiri sih. Oke, dia gak dapet angin. Oke. Gue ngeselin banget, sumpah. Ini ngeselin banget. Kabur-kabur dulu sini. Gue board langsung ya. Abrak. Finally, akhirnya dia bisa ngebot juga. Setelah lama banget mungkin. Ah, sumpah ini panas banget lah. Nah, gitu aja, kita bantai. Ah, ini pengecut. Pirate semacam apa ini? Kabur-kaburan dulu, woy. Pengecut, aduh, jangan. Jangan, ah, ini kena kebasan. Coba pengecut. Yeah, nice. Oke. Mati kau. Oke. Kena basah lagi. Wush, apa itu coy? Oke. Ini kaptennya, ini pengecut apa lagi kaptennya coy? Itu orang kan siapa itu orangnya? Rupanya kayak itu ya. Oke, mati kau. Nice. Tinggal dua orang lagi ya. Ah, ini dua orang lagi nih. Mati kau, nice. Super kesel banget nih juga. Oh, tapi lumayan enak sih para skill sini ya. Dua orang dan tiga skill. Nice. Oh, thank you. Wait, what is this? Okay. Kita balik ke pelabuhan, okay? Oh, finally ini tuh misi yang ngeselin ya, bukan ngeselin gak sih, lebih ke ya ngeselin aja gitu. Pirate-nya kabur gitu, gua susah banget mendekatinya. Masih kejar-kejaran baru satu. Ini lagi ngapain sih kapal nyamain gue misalnya? Nanti cuma nyisa satu misi lagi, yaitu courier service. Kita akan coba selesai courier service, tapi kalau jauh mah ya udah dulu aja kali ya. Nyari, aduh, salah lagi. Kita kejauhan gitu kan. Kita kunci servis tuh ke pelabuhan lain biasanya apa? Redstone dulu, Chancellor. Apa ini 5-1 maksudnya apa 5-1? Jangan bilang ini 5 dari oh we have only turning good Chancellor maksudnya. Oke. Okay. What maksudnya apa sih?
Okay, thank you, Captain. You are a man of great honor. Okay. Oh, 500 juga dah. Dikit banget ya. Ya sudah, tidak apa-apa saja ya. Kita lanjut ke courier service dulu. Stop this, nanti ya. Delivery, kemana-kemana sih kalian sih? Jauh gak sih? Jauh gak. Ah, ini nih. Ini dekat sih, dekat. Oh, apa sih? Pada lama ini sih. Just drop, okay. Okay, dekat ke sini sih ya. Kita lanjutkan jadi kurir service dulu. Dikit ya bayarannya 500, aduh, total. Kita bayar dulu kru kita. Ada yang update gak? Aduh, enggak cuy, krunya. Masih amatiran semua nih, krunya belum update semuanya. You're sailing into the wind, Captain. Oh, wow, gak ada angin ya. Untuk kerjanya bagus loh, kalau dari sini gak sih? Wah. Ini tuh belum gak ada fitur buat turun ke pulau gitu. Maksudnya bukan ke pulau apa sih. Ke pulau, diri ke pulau aja gitu kan. Di pulau tuh banyak banget kerajaan ke Grand Group. Masalah kok ada mungkin bagus di sini juga. Deliver your shipment. Deliver. And ya, hindai. Maksudnya gak jauh sih, cuma kehalang ini doang. Enggak sih. Ya lumayan lah dikit sih. We need more cordage. Oh. Biasanya suka ada yang cegat tapi gak ada ya. Oh ini ada nih, baru juga diomongin langsung ada ya. Kayak ada parts lagi ya. Kita akan coba, coba dia nonton. Cuman kalau misalnya kayak gitu kurang gitu ya. Karena yang nyerang itu cuma satu parts ya, gak ada banyak. Kalau tiga kan lebih seru lah. Dua deh, dua. Ada tiga dua. Coba kan gue meleset gitu. Susah juga ya nembak di sini. Nah, bagus, nice. Oke, kita sekarang board saja. Supaya kan kita lanjut, kita board. Aduh, kok maksis. Nice. Buat orang kan ya. Kru kita bagus ya, belum ada yang mati. Kalau lawan satu kapal, semua kena kuat. Tapi kalau beberapa kapal, kena tidak kuat ya. Nice, nice, mati kau. Oke, okay. Yang target, nice, up, 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 nah, nice. Aduh, kena kuat besar. Terus pedangnya bagus loh, mungkin bisa mencari. Waduh. Oke, kita putar. Botak ya. Apa menyerah gak bisa? Eh, apa ini? Menyerah? Nah, ada sih. Gue lupa. Tapi bagus juga loh. Oh, gak sama. Semoga aja mahal ya. Kita kan dapat pembiasan. Jangan masih akhir ya. Masuk. Masih masih lanjut ya. Wow. Lagi yang masih dikenal kaptennya. Nah, aduh, masih juga kuat loh anjir. Tau. Oke, kami terus. Mana lagi, sudah kan? Gak ada? Oke, kita lanjutkan. Oke, gue penasaran harga dari jewel diamond dapat perhiasan yang mahal ya kan udah seperti apa gitu ya pas jenisnya apa ya. Oh ini ada apa nih by the way. Oh bagus juga ada bangunan di sini. Terus sebentar lagi nyapa sih port bajak laut kah bukan. Harusnya di depan sih harusnya. Kalau ini port selanjutnya mungkin gue akan singgah dulu di sini aja ya. Semoga aja port ya.
Oh, what the One Pilot's Opinion? Maksudnya apa barusan tuh? Tak, barusan apa ya barusan? Oh, tiba-tiba pada senang sih. Ah, ini Pak. Oke. Kita berlabuh dulu di sini ya, kawan-kawan. And boom. Okay. Payment. Ah, 1.800 lumayan lah ya, daripada yang tadi. Yang tadi udah capek-capek, dikasih 500 lagi. Ah, lebih suka saja ya. Oke guys, untuk video kali ini gue cukupkan sekian dulu saja. Mungkin sampai sini ya. Di sini agak terlalu seru. Kalau gak terlalu seru, gak terlalu hype juga ya. Cuma nganterin sama merebut barang-barang yang dicuri pirates gitu kan. Dan belum bisa gitu. Thank you so much kalian semua sini ke video gue. Kita akan lanjut lagi next episode di pulau ini. Kira-kira ada misi yang bagus apa enggak ya. Kalau di muka itu main game menurut gue bagus tuh. Karena lawannya tuh susah-susah. See you next time and bye-bye. Yeah. Wow. I'm gonna be a